Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tanaman bonsai. Kita berjumpa kembali di channel tanaman bonsai ya, para teman-teman. Kita hari ini, di sore hari ini, kita akan membuat video tentang tanaman ataupun penghias ruangan, yaitu bunga yang dikatakan dengan lidah mertua ya, pada teman-teman. Dia ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis bunga lidah mertuanya. Seperti yang ini pada teman-teman. Ya, seperti yang ini. Dan juga ini. Ini sejenisnya juga pada teman-teman. Kemudian ada yang sejenis di ini. Dia mudah untuk ditanam ataupun mudah hidup. Ini berat teman-teman. Ini terbengkalai, belum sempat saya apa. Ini insya Allah kita akan bersihkan, masuk ke dalam pot juga ini, dalam pot besar ya, untuk dijadikan untuk penghias ruangan para teman-teman. Luar biasa kalau ini dibuat di dalam pot besar, cantik, lumayan cantik ya. Dan juga kita mempunyai ada beberapa jenis lagi. Ini sejenisnya juga ini para teman-teman ya. Ada yang lebih besar lagi. Nah, ini sudah lumayan gede ya. Sudah lumayan besar ini para teman-teman. Dan juga ada yang di pot ini lagi. Ini tidak terkena sinar matahari sehingga dia layu, mati ya. Ini yang dikatakan dengan lidah mertua ya. Nah, maknanya atau khasiatnya bisa membawa kita berkah ya para teman-teman. Banyaklah tanam-tanam untuk penghias ruangan para teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.